mani. Air mani itu daripada mana? Daripada lelaki. Disebut sperm. Oh, ada sign kat tuan-tuan ni. Sperm itu datang daripada testis. Kan? Kemudian daripada ovum. Daripada ovari. Keluarlah ovum. Ovum itu disebut an egg. Jadi yang ada telur lelaki ke perempuan? Kameraman. Kan? Ovum itu ialah an egg. Jadi yang ada telur lelaki ke perempuan? Ha, tak boleh jawab. Lelaki ke perempuan? Maksudnya kami tak ada telur lah. Sajar lawak lah. Nampak dah Lena merapu kan. Sebenarnya yang ada telur perempuan disebut an egg, ovum tu. Kita bukan disebut telur, sebenarnya testis. Tentang kena ingat kan? Testis menghasilkan satu hormon nama testosteron kan? Tentang ingat kan? Bila bercantum, telur bercantum dengan apa nama of sperm, maka berlakulah proses fertilization. Summa khalaqna nutfah alaqah. Daripada proses ini jadilah zygote, embryo, kan, fetus, newborn baby. Summa khalaqna nutfah alaqah fa khalaqna alaqah mudghah. Seketul darah, seketul daging, seketul apa nama tulang berulang yang disalut dengan daging, kemudian jadilah makhluk yang berbentuk lain, namanya newborn baby. Saya cerita tuan-tuan banyak panjang cerita. Rupanya cerita-cerita hidayah milik Allah. Ada seorang guru, dia selalu dengar apa nama, kira macam saya mengajak dalam makmal lah. Bila saya mengajak, dia akan lalu. Dia tengok, dia duduk belakang. Saya mengajak, dia lalu lah, dia tengok. Bila saya mengajak, dia tengok lah. Bila dia tengok, saya pun mengajak lah. Satu hari, dia main jumpa saya. Ustaz, cerita sikit, can you elaborate regarding Quran and science? Saya buat masuk dalam koperasi tuan-tuan. Masa saya bendahari koperasi. Orang masuk, saya cerita dia satu-satu. Hampir satu jam. Prof, hidayah milik Allah. Habis satu jam, ustaz, saya nak masuk Islam. Saya kata, ikut saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dia mengucap. Bila mengucap, saya tanya, you still have a father, mother? Ada mak ayah tak? Ada. Don't declare yourself as a Muslim. Jangan bagi tahu, saya kata. Simpan dulu. Rupanya balik-balik dia declare, mak ayah, now I am a Muslim. Ayah dia ikat tangan, kurung dalam bilik, tak bagi makan 3 hari. Cikgu pelatih tuan. Bila tak bagi makan, dia cikgu. Cakap bodoh kan? Dia pakai tangga, dia naik ni. Melalui shilling ni, dia lari keluar. Dia datang jumpa saya, ustaz, saya kena ikat ustaz, tak bagi makan, supaya tinggalkan Islam ni. Ustaz, saya nak buat macam mana? Saya kata, kamu ingat mak ayah kamu tetap mak ayah. Baliklah. Beli periuk asing, masak, makan sekali. Dia beli periuk tuan, dia masak, dia nak makan dengan mak ayah dia lari. Tak nak makan. Mak ayah dia, adik-adik dia tak nak cakap dengan dia. Tuan-tuan tahu berapa lama? Setiap petang saya pergi ambil dia mengajar Quran sampai dia boleh baca. Orang cerdik tuan. 4 bulan boleh baca Quran dah. Dia tak cakap dengan mak, tak cakap dengan ayah dia, tak cakap dengan adik dia. Tak makan sekali, hampir 3 tahun. 3 tahun. Dah 3 tahun tuan-tuan, ayah dia tahun keempat kena strok. Bila kena strok, ayah dia dibawa masuk ICU. Rupanya, saya tak tahulah orang Cina ni, bila masuk ICU tuan-tuan, dia orang tak tunggu tuan-tuan. Dia orang biar bagi mati. Dia tunggu. Dia tunggu depan ayah dia. Ayah dia pejam mata. Ni wire penuh ni. Tiba-tiba ayah dia buka. Buka ni orang Islam sebut gharah-gharah. Gharah-gharah ni kita tetap memandang. Memandang kan. Inilah yang disebut dalam Quran. Kalla ketahuilah. Iza balagati taraki. Ketika nyawa sampai halqum ni. Waqilaman. Katakan kepada orang yang nak mati tu. Ra. Siapa boleh tolong kamu? Wadhanna annahul firaq. Siapa tak boleh tolong? Ketika nazak tu dia tunggu. Ayah dia buka mata. Dia buat nada sayu. Ayah, sebutlah ayah. La ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia pejam. Dia tunggu lagi, dia sabar. Dada berolak ni. Bila ayah dia buka mata kali kedua, dia buat nada sayu. Ayah, sebutlah ayah, sebutlah ayah. La ilaha illallah. Ayah dia pejam lagi. Kali ketiga tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat. Orang yang nak mati ni kita boleh tahu tuan-tuan. Ni dada ni akan berolak. Maksud dia roh ni bukan, nyawa ni bukan masuk, dia nak keluar je. Nah, jadi ketika nazak tu, ayah sebut ayah, sebut ayah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia tengok, ayah dia pejam, ayah dia hanggut 3 kali. Hanggut yang ketiga tu, Allah ambil nyawa ayah dia.
Bila mati tuan-tuan, dia telefon saya, "Ustaz, saya yakin ayah saya mati seorang Islam. Tapi tak ada bukti. Nak buat macam mana Ustaz?" Saya kata, "Apa bukti dia?" "Dia hangguk ya." "Hangguk mana boleh? Dia kena isi borang tuan-tuan." Kan? Dia tak boleh, "Nanti buat bukti pun tak boleh. Tak apalah, biar ayah kamu dikebumi macam orang Cina." Kan? Sebab tak ada bukti. Kebumi orang Cina lah. Orang Cina rupanya bila mati tuan-tuan, hari Senin mati, hari Senin depan baru tanam. Dia orang biar dulu kan. Saya tak tahulah pasal apa kan. Jadi masa apa nama ayah dia mati, saya pergi tengok. Pergi tengok dia pakai baju tu. Putih hitam tu ada kan. Orang Melayu pergi tengok, dia kata dia masuk Cina. "Ustaz ni saya pakai ni tak apakah?" "Saya tak ada masalah, jaga akidah kamu sudahlah. Jangan tak pakai apa, pakai yang ni sudah kata apa problem kan." "Yang lain pakai lah," kata. "Tapi yang ni nak pakai, pakai lah kan." "Tak apa kau Ustaz, tak apa, jaga akidah kamu." Saya pergi tengok, bapak dia dihias elok, cantik. Ketika nak ke bumi lah, saya tanya dia, "Berapa banyak kamu prepare untuk tanam bapak kamu ni?" Dia kata, "Hampir 20 ribu. Sampai terkeluar daripada mulut dia. "Orang Cina talak luit dan jangan mati pun," dia kata. 20 ribu tuan-tuan. Kita 600 boleh tanam lah tuan-tuan. Dengan sehati kan. Kalau tuan-tuan tak ada duit pun, telefon saya. Saya tanam lah tuan-tuan. Tuan-tuan dengan sehati. "Ustaz, dah mati dah. Saya ni mati dah." Maksud dia hantu lah tuan-tuan. Saya tanam lah tuan-tuan dengan sehati kan. Jadi ketika ke bumi tuan-tuan, rupanya saya tak tahulah. Mayat ni dikandar. Sebab long dia berat tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Syurga ni di atas. Neraka di bawah pun. Dunia ni pun Tuhan tunjuk dah. Kan, dikandar. Bila dikandar, anak-anak kena lalu di bawah. Saya tak tahulah ada orang Cina sini kan. Kena lalu nak buang sial. Dia tanya saya, "Ustaz, boleh tak kalau tak lalu?" Saya kata, "Tak apa, lalu aja, tak ada masalah." Dia pun lalulah nak buang sial. Sebab orang Cina ni kata dia masuk Melayu. Sebab dia masuk Islam tu masuk Melayu. Jadi ketika ke bumi tuan-tuan, tanam ayah dia ni, semua tak cukup tidur tuan-tuan. Balik-balik letih. Mak dia, adik-adik dia letak kepala Lena. Lena sungguhnya. Lena senyenyak-nyenyaknya. Ketika itulah mak dia bermimpi jumpa ayah dia duduk di taman yang cantik yang tak ada dalam dunia ni. Dan mak dia sedang sebut, ayah dia sebut satu kalimah, mak dia tak faham. Mak ni jaga, panggil dia, "What you have done to your father?" Dia tak buat apa, "Kamu yang jaga ayah kamu ketika dia nak mati. Aku jumpa ayah kamu di taman yang cantik. Mungkin syurga," dia kata. "Tapi aku pun tak faham kalimah ni." Dia kata, "Mak, ketika ayah nak mati, saya sebut kalimah La ilaha illallah di telinga ayah. Dan ayah hangguk 3 kali. Saya yakin ayah mati seorang Islam." Dia kata, "Kalimah ni, La ilallah, kalimah apa ni?" "Inilah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam." Terus mak dia kata, "Kamu ajar aku kalimah tersebut. Aku pun nak masuk syurga, nak jadi orang Islam seperti ayah kamu." Dengan izin Allah tuan-tuan, mak dia masuk Islam. Mak dia tarik adik-adik dia semua masuk Islam malam tu. Saya jumpa 4 tahun tuan-tuan. 4 tahun, berapa ramai dah kamu masuk Islam, masukkan Islam? "Mak kamu adik-adik." "Tak ramai Ustaz." "4 tahun saya masuk Islam Ustaz. Saya telah mengislamkan 34 orang. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan staff USM, berapa ramai yang masuk Islam di tangan tuan-tuan? Kadang-kadang kita sibuk kerja, solat pun tidak. Tidak. Kadang-kadang